saya sedang berada di salah satu kampung adat yang ada di Kota Cimahi, namanya Kampung Cirende, Cimahi, Jawa Barat. Nah, kebetulan saya sedang berada di salah satu produk unggulan atau produk kuliner yang ada di kampung adat ini ya. Dengan teteh siapa saya bicara? Sampurasun. Saya Ulan. Saya ibu-ibu dari kampung ini yang membuat kuliner di sini. Kita semua membuat olahan yang terbuat dari tepung singkong. Seperti ini. Ini ada kulit dan kulit singkong. Bisa diangkat sama, disebutkan ini. Ini dendeng kulit singkong. Namanya itu apa? Dendeng kulit singkong. Oh, dendeng kulit singkong. Yang ini opak bumbu. Ini egg roll. Ya. Yeah. Ini cireng. Ini cireng. Yang egg roll ini ada yang ukuran kecilnya seperti dan berbagai rasa, macam-macam rasa. Rasanya apa saja itu? Ada yang wijen, coklat-coklat, coklat susu, pandan. Terus ada strawberry, blueberry. Itu yang itu ada kacang itu? Yang ini ada peyek. Oh, peyek itu. Semuanya itu terbuat dari tepung singkong olahannya. Oh, jadi semua bahan bakunya dari tepung singkong ya? Singkong, cireng. Cireng itu juga sama ya. Itu apa itu? Ini comring namanya. Oh, bukan keripik, bukan? Bukan. Oh iya, kalau ini mah udah terkenal ya, keripik pasti dari singkong. Ini yang unik itu nih ya, saya baru lihat ini. Ada dendeng ya. Dendeng kulit singkong. Ini semua juga dari kulit singkong ya? Iya, itu buatnya bukan dari daging, dari ikan. Oh, dari ikan. Ikan apa? Ikan patin. Ikan patin ya, ikan patin dan kulit singkong. Iya. Bahan bakunya ya. Iya, kemudian dipakai rempah-rempah ya. Berarti bumbunya juga bumbu dendeng ya? Iya, bumbunya biasa bumbu dendeng, cuman itu bedanya kulit singkong pakainya. Iya ya. Kalau boleh tahu ini harganya berapa? Ini 15.000. Ini 15.000 ya. Oh, ini 15.000. Kalau ini? Ini semua 15.000. Oh, semua serba 15.000. Yang ini cuma yang beda. Oh, kecuali yang ini. 17.500, ini 50.000. Oh. Ada satu yang beda, yang keju itu 55. Ini 17.500, yang ini 50.000, yang lainnya 15.000 ya. Oh, simping ini. Nama simping ada yang asin ada yang manis. Kalau yang manis itu pakai wijen. Coba. Oh, simping terbuat dari singkong juga. Tepungnya. Tepung singkong ya. Nah, ini Cirende Kota Cimahi ya. Yang ini yang manis. Wow. Ini namanya ibu-ibu ini sedang dari produk setempat ini apa? Iya, semacam apa ya? Kelompok. Ya, silakan silakan. Nama Mangga Ibu. Oh, jadi kelompok wirausaha di kampung adat ya. Kalau masyarakatnya yang tinggal di sini tinggalnya atau di luar kampung ada, adat? Yang dari luar ada. Yang dari luar tinggal ke sini ada, yang sekarang sini ada. Oh, gitu. Yang tinggal di sini ya. Iya. Terus kalau boleh tahu penduduknya makanan pokoknya katanya singkong juga di sini. Ada yang singkong. Ada dua-duanya ada. Tapi masih ada yang menggunakan bahan pokoknya dari rasi, namanya rasi. Rasi. Namanya itu rasi di sini dibilang. Namanya rasi itu jadi apa? Beras singkong. Oh, beras singkong. Namanya rasi ya. Beras singkong. Ada enggak contohnya? Enggak ada. Kebetulan di sini enggak. Oh. Oh, beras tapi dijual juga bisa ya? Bisa. Bisa dibeli maksudnya? 1 kilo berapa itu? Rasi. 10.000. Setengah itu 5.000. Ada 2 macam rasi sama beras. Oh iya. Baik teh, terima kasih ya atas informasi dari produk olahan di kampung adat
Cirende, Kota Cimahi, Jawa Barat. Ibu bade balanja? Mangga, mangga. Oh, mohon mangga, mangga. Kampurasun yang produk dendeng kulit singkong dari kampung Cirende, buatan ibu-ibu kampung Cirende yang terbuat dari kulit singkong. Ini prosesnya lumayan lama. Dari awal itu kulit singkong yang direbus dulu terus digiling sampai jadi seperti ini, digiling dulu terus dirosok dulu di, kayak bikin dodol, dikasih rempah-rempah. Terus kita seperti ini, kayak ibu-ibu ini dibikin, diopen dulu terus digoreng. Setelah digiling tadi itu disatukan dengan apa tadi? Ya, rempah-rempah, campur rempah-rempah biasa. Seperti bikin neneng biasa. Cuman ini terbuat dari kulit singkong dan bukan daging. Ini ikan patin. Oh, ditambah dengan ikan patin ya? Rempah-rempah semua sama kayak di sini. Cuman yang bedanya itu terbuat dari kulit singkong dan ikan patin. Ini produk unggulan dari Kampung Cirende ya. Kalau boleh tahu sehari berapa kilo nih? Ini tergantung sih, kulitnya aja sampai kalau paling banyak itu ada 60 kilo, 40 kilo. Itu kulit singkongnya aja. Belum kan ditambahin lagi kayak ikan, bumbu rempah-rempah. Ini enggak tergantung ini aja, banyak ininya aja kulitnya. Jadi enggak ada kulit sedikit bikin, ada yang banyak kulit bikin. Singkongnya ada. Singkong kan susah. Petaninya itu jarang, panennya itu lama. Berarti hanya dua ya bahan bakunya ya? Dan ini ada dua macam rasa, pedas sama yang tidak. Oh, ada rasa pedas dan yang tidak, yang biasa ya. Per kilonya berapa? Ini nggak di per kilo, ini cuma ada kemasannya. Oh, kemasannya yang tadi ya? Yang tadi itu cuma sedikit kemasannya, jangan tidak diperjualbelikan keluar, cuma di sini aja. Oh, jadi tidak dijual di tempat lain ya? Hanya di Kampung Cirende saja. Iya, baik teh, terima kasih. Jadi produk ini tidak dijual di tempat lain, hanya di sini di Kampung Cirende. Produk unggulan Kampung Cirende atau oleh-oleh dari Kampung Cirende. Namanya dendeng da kulit singkong. Dendeng kulit singkong. Tapi kayak daging beneran ya.